Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Syafi'i M.Pd selaku dosen mata kuliah PPKN. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konstitusi dan undang-undang. Yang pertama, Avina Izunada NIM 2318183 dan yang kedua Hafizatun Nabila NIM 2318209 dan yang ketiga Muhammad Judipati NIM 2318211 Undang-undang sebagai konstitusi negara Indonesia Yang pertama, ada konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution, konstituti, dan constituer, yang berarti membentuk, menyatakan, atau menyusun. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi itu sendiri berarti pembentukan suatu negara menyusun, dan menyatakan suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah yang pertama, membatasi tugas sewenang-wenang pemerintah menjamin hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang kedua, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian, ada macam-macam konstitusi Macam-macam konstitusi ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang diletakkan dalam suatu naskah tertentu. Contohnya, Undang-Undang tahun 1945 di Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah. Yang kedua, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah Konstitusi yang tidak diletakkan dalam suatu naskah tertentu. Contohnya, pidato presiden yang dilakukan setiap 17 Agustus, konvensi atau tradisi dalam ketatanegaraan lainnya dan ada adat istiadat Selanjutnya, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Adapun tugas dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilu. Selanjutnya, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 pengertian undang-undang adalah suatu peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku atau prosedur yang dibentuk oleh adat, perjanjian, atau authority. Adapun pengertian undang-undang yang lain adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, dan pembukaan tersebut terdiri dari empat alinea. Alenia pertama mempunyai arti sebagai berikut: bahwa bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerdekaan sebagai lawan dari penjajahan, sebab sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia akan senantiasa menentang penjajahan dan akan senantiasa berada pada barisan terdepan. Yang ketiga, Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu landasan pokok politik luar negeri bangsa Indonesia. Selanjutnya, alenia kedua berisi satu Momentum yang terus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaannya. Yang kedua, kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi harus masih diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, alenia ketiga. Berisi 1. Memuat motivasi spiritual bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hanya hasil perjuangan fisik semata, melainkan kemerdekaan sebagai ridho Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, sebagai bentuk pernyataan kemerdekaan Indonesia kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Selanjutnya, alenia keempat berisi satu menegaskan bahwa negara Indonesia menganut sistem konstitusional dan negara hukum. Yang kedua, Negara Indonesia adalah negara republik dan berkedaulatan rakyat atau menegaskan sebagai negara demokrasi. Yang ketiga, negara Indonesia mempunyai falsafat dan dasar negara Pancasila. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi bagi negara Indonesia sebagai dasar hukum. Undang-undang dasar memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum. Artinya, Undang-undang 1945 sebagai dasar hukum dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sebab Undang-undang 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan konstitusi dengan undang-undang menurut para ahli. Yang pertama, menurut L.J. van Apeldo Berpendapat konstitusi memuat aturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan menurut undang-undang merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Yang kedua, menurut Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Yang ketiga, menurut ECS Wade, mengartikan undang-undang adalah naskah yang memberikan rangkaian tugas pokok dari badan-badan suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut. Sekian dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. yeah <laughs>